Gak aktif mbak, teleponnya gimana nih? Jadian lagi kan, kayak gini kan. Mas Cesar mana Eren? Belum dateng mbak, teleponnya juga gak aktif. Gak, terus Bimo, Bimo. Ah, tolong-tolong. Halo Mas Bimo. Iya maaf mas, ganggu. Mas Bimo bisa ini gak? Siaran pagi ini, gantiin Mas Cesar. Oh, bisa ya? Iya, Mas. Ini dia nih. Besar. Mas Bimo, maaf. Ini Mas Cesar udah datang kok. Nggak jadi ya, Mas ya? Terima kasih, Mas. Sar, lo abis ambil offer lagi ya? Iya. Kebiasaan lo, mepet. Ya. Ayo cepet. Iya, udah siap. Terus segmen yang dua tentang artis-artis yang baru punya anak. Terus yang segmen tiganya tentang hobi terbaru artis. Masih nggak terlalu jauh beda sama minggu lalu ya? Hampir sama sih mbak, gitu. Jadi masih... Kacau nih, Mas Cesar bisa kuasain bahannya nggak? Lu tenang aja udah. Segmen satu, mulai hidup sehat. Segmen dua, artis-artis baru punya anak. Segmen tiga, hobi itu baru artis. Wah, berubah Mas Cesar. Hah? Berubah? Apanya? Materinya? Maksudnya, udah berubah gitu, lebih bagus, lebih keren Mas. Keren? Ya, Mas, jangan tidur lagi Mas. Put, gimana jadwal host sudah aman kan? Gak ada yang bermasalah lagi? Udah siap kok mbak. Oke, siap Cesar. Mas Cesar juga udah siap. Mutia, ya. Saya tadi lupa mobil. Mas Dewa kacamatanya baru ya? Kenapa? Bagus ya? Bagus mas. Siapa dulu dong yang milihin? Emang siapa mas? Nih. Orang ini. Enggak kok, tadi kan Mas Dewo yang pilih sendiri. Tapi kan kamu yang saranin, iya kan? Enggak. Kamu lupa ya? Pilihan Mas Dewo sendiri. Saya permisi ya mas. Terima kasih. Emang yang milihin siapa sih, Mas? Coba. Mas. Mau kemana? Mau ke ruangannya Mbak Claudie sebentar, Mas. Oh. Itu kacamata baru? Oh, iya, Mas. Ini saya beli karena pilihannya... Yang dari saya mana? Oh iya, ada mas, ada. Cuma saya lagi servis dulu kan pemberian Mas Lukman itu kan kacamatanya mahal, jadi sayang kalau nggak dibersihin lensanya. Oke. Okay. Enes, ya mas. Mari mas. Iya mas. Halo, siang mas. Mas, mau nanya, bisa servis kacamata? Berubah.